Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kali ini akan bikin namanya kopi tradisional Indonesia. Kopi Tubruk. Kopi Tubruk. Siapin kopi Tubruk tuh sebenarnya simpel banget ya. Jadi lo semua pasti bisa bikin di rumah. Cuman ini cara gua, jadinya jangan didebat. No debat. Jangan didebat, ini cara gua yang gua pelajarin dari para ahli-ahli yang sudah terdahulu. Anjing, ke sejarah. Oke, langsung aja kita lihat untuk cara pembuatan kopi Tubruk. Jadi kalau di jalan hati-hati nanti ke Tubruk tabrak, deh. Yang pertama tentunya air panas dan kopi pilihan. Kopi pilihan lo apa? Kopi pilihan gue ini Gahwazi kopi. Gahwazi kopi itu kopi Aceh Gayo. Gue suka yang Arabica. Jadinya kalau lo mau coba kopi, bisa lo coba nanti di rumah. Nanti gue kasih link Instagramnya. Kalau mau pesen di sini, di dilihat aja di Instagramnya. Nanti ada alamat pemesanannya dan macam-macam varian daripada Gahwazi ini. Gahwazi itu ada kopi Gayo, kopi Gunung Puntang, dan macam-macam variannya. Ada Peaberry, Big Berry, Arabica, House Blend, dan Wine. Macam-macam deh. Pokoknya lo lihat lagi nanti di Instagram ya. Nah ini kopi Arabica. Terus kedua ini cangkir. Yang ketiga karena gue di rumah, gue nggak punya sebenarnya yang leher angsa itu lho, leher angsa. Jadi gue punyanya leher ayam. Ada leher ayam, jadi gue pakai leher ayam aja. Leher angsa tuh jadi aliran airnya tuh lebih konstan katanya gitu. Gitu sih katanya. Wow. Ya, seperti biasa tadi gue udah masak air dulu. Kali ini kurang lebih 85 sampai 90 derajat ya lur ya. Itu untuk mendapatkan satu kopi yang mantap. Gue pindahin dulu ke leher ayam gue. Gue dimarahin nih bos sama yang expert dalam bidang kopi. Udah gue tuangin air panasnya ke leher ayam ini. Sendok, jadi nggak ada timbangan nih, masukin 2 sendok. Terus cara menuangkan airnya itu, ternyata kalau lo mendapatkan kopi yang mantap, lo harus berbagai macam mazhab ya. Jadi ada yang dituangkan airnya dari tengah, yang lalu ke kanan muternya. Terus ada yang dari ke tengah, terus kiri muternya, melawan arah jarum jam seperti orang tawaf di Mekah ya. Jadi gue mau kayak mazhab yang dari gue siram, karena gue kalau ngaduk sesuatu tuh pasti gue dari melawan arah jarum jam. Asal lo jangan ngacak ya lur ya, jangan ngacak inian kopinya. Jadi sebetulnya kalau pakai yang leher angsa tuh enak tuh. Tapi gue coba untuk berupaya di rumah ya. Jadi gak usah dipakai rumit lah. Yang simpel-simpel aja. Cuman pengen dapetin kopi yang mantap. Ini gue dari sini. Terus gue ngarah muternya ke melawan arah jarum jam. Seperti biasa lur. Terus lalu menyiram kopinya dulu, nanti didiamkan beberapa detik. Itu supaya dia mendapatkan penyempurnaan ya. Mereka saling kenal dulu antara air dan kopi. Diamin dulu kira-kira 20 detik lah.
Nah, setelah udah 20 detik kita diamkan tadi supaya mereka lebih dekat lagi. Kita tambahin airnya ya. Jadi dari tengah kita arah rawon jarum jam. Oke, cukup lor. Kopi dan airnya udah gua campur. Nah, dia keluar buih kopi. Diamin dulu lor. Diamin selama kurang lebih, jangan langsung dinikmatin ya. Kurang lebih 4 menit lah. 4 sampai 5 menit. Nanti lo tunggu. Dia kalau keluar buih begini, itu artinya kopinya bagus lor. Roastingnya tuh bagus dan kualitas kopinya juga bagus. Jadi jangan salah. Kalau keluar buih begini, itu dia bagus. Kopi juga butuh belayan lo. Jadi kalau lo mau ini, kopinya dibelai-belai. Nah, nanti dia akan turun. Dibelai. Jadi buih-buihnya tuh keluar dia lo tuh. Warna kopi lo akan seperti ini. Kita tunggu sampai 5 menit lah. Baru kopinya lo nikmatin. Oke lor, gue udah selesai membuat kopi tubruk. Kopi tubruk dan ini versi gua, dan ada beberapa macam versi yang mungkin bisa lo lihat nanti di YouTube atau di teman-teman barista dan orang-orang yang lebih berpengalaman dari gua. Ini sih versi gua aja. Selamat menikmati. Jangan lupa biasakan minum kopi tanpa gula, karena itu bikin lu sehat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.